Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube aku ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau ajak teman-teman buat jalan-jalan virtual lagi. Tepatnya aku mau ajak teman-teman untuk berkunjung ke Bandara Raden Intan II yang ada di Provinsi Lampung teman-teman. Dan ini sebelum sampai ke lokasi bandaranya, aku mau ajak teman-teman buat mini trip dulu di seputaran kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung ya teman-teman, buat menunjukkan ke teman-teman suasana di pusat kota Bandar Lampung. Cuaca dalam perjalanan kita menuju ke Bandara Raden Intan II Kota Bandar Lampung kali ini cukup cerah ya teman-teman, dan juga suasana di pusat kota itu cukup ramai, tapi kondisi kendaraan gak terlalu padat dan gak macet ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke videonya, pastikan teman-teman udah dukung channel aku dengan cara subscribe dan juga komen dan share ke media sosial teman-teman, biar lebih banyak lagi teman-teman yang bisa melihat video ini ya teman-teman. Dan juga aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik video ini dan menonton videonya. Oke, kita lanjut lagi ke perjalanan kita menuju ke Bandara Raden Intan II Provinsi Lampung ya teman-teman. Dan ini masih di suasana pusat kota, dan pusat kotanya cukup bersih dan asri ya teman-teman. Jadi jalur pusat kotanya juga dibagi dua gitu. Dan ini kita sampai di flyover kampus Unila ya teman-teman. Jadi di atas itu kalau belok ke kanan kita menuju ke kampus Unila, dan ini kita ambil jalur bawah dan cantik sekali. Di kanan kirinya itu kayak digambar mural gitu teman-teman, dengan tema laut, jadi kayak berasa jalan di bawah laut gitu. Jadi memang di kota Bandar Lampung ini, dari beberapa trip yang aku lewatin di jalan-jalan di kota Bandar Lampung, itu di wilayah yang ada flyovernya biasanya dicat mural gitu teman-teman, dengan berbagai tema, jadi kayak warna-warni. Dan nanti di depan kita juga ketemu flyover lagi tuh, teman-teman bisa lihat flyovernya tuh dicat ya teman-teman, jadi digambar gitu, jadi cantik sekali untuk menambah keindahan di wilayah pusat kota Bandar Lampung. Nah, Bandar Udara Internasional Raden Intan II ini beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara, Desa Beranti Jaya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ya teman-teman. Jadi kalau dari pusat kota Bandar Lampung itu kurang lebih 30 menit untuk mencapai ke lokasi bandar udaranya. Dan ini di depan kita udah sampai di batas luar kota Bandar Lampung untuk menuju ke arah Kecamatan Natar ya teman-teman, untuk sampai ke lokasi Bandar Udara Raden Intan II. Untuk kondisi jalan dari arah kota Bandar Lampung menuju ke arah bandara itu bagus ya teman-teman, dan memang walaupun nggak terlalu padat kendaraan, di sini lumayan banyak kendaraan-kendaraan besar yang berlalu lalang, karena memang di wilayah Lampung ini merupakan kota transit gitu ya teman-teman, karena ada pelabuhan yang menuju ke Pulau Jawa, jadi tentu banyak kendaraan-kendaraan besar. Dan ini kita di depan sampai di wilayah Kecamatan Natar, tepatnya ini di flyover Natar ya teman-teman. Dan di wilayah Natar ini nanti di depan juga kita akan bertemu dengan gerbang tol Natar ya teman-teman, yang merupakan exit tol dari jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan dari Provinsi Lampung menuju ke arah Palembang ya teman-teman, ataupun menuju ke arah Pelabuhan Bakauheni Lampung. Jadi di area mendekati pintu atau gerbang tol Natar itu kendaraan lumayan cukup padat di depan, karena banyak kendaraan yang mau berbelok ke arah kanan untuk masuk ke gerbang tol Natar. Jadi dari sini tuh lumayan cukup macet teman-teman, bisa lihat di video ya. Nah, itu dia di sebelah kanan merupakan gerbang tol Natar ya teman-teman. Nah, dari arah gerbang tol Natar kita udah mendekati wilayah Bandara Raden Intan II-nya ya teman-teman. Jadi ini dia rambu-rambu yang menunjukkan kalau kita udah hampir sampai ke lokasi Bandara Raden Intan II Provinsi Lampung teman-teman.
Bandar Udara Internasional Raden Inten II ini sebelumnya bernama Pelabuhan Udara Beranti ya teman-teman, dan merupakan peninggalan masa pemerintahan Jepang yang dibangun pada tahun 1943. Dan ini kita udah hampir sampai, jadi di depan itu ada putar balik untuk menuju ke pintu masuk Bandar Udara Internasional Raden Inten II ya teman-teman, itu di depan. Dan pada saat masuk, teman-teman persiapkan kartu e-tol ya teman-teman, karena untuk membuka pintu masuk dan juga pintu keluar bandar udara ini menggunakan kartu e-tol, dan di sebelahnya itu udah ada tarif untuk biaya parkirnya ya teman-teman, bisa baca. Jadi untuk parkirnya teman-teman persiapkan kartu e-tolnya untuk membuka dan menutup pintu masuk dan pintu keluar Bandar Udara Internasional Raden Inten II ini. Di sebelah kiri kita itu merupakan area parkir ya teman-teman. Jadi lumayan cukup luas area parkirnya di sebelah kiri kita. Teman-teman bisa lihat itu ada gedung parkirnya ya teman-teman tuh, untuk parkir motor ataupun parkir mobil. Dan untuk menuju ke area keberangkatan maupun kedatangan, kita lanjut lurus aja dari jalur ini ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman area bandaranya. Kita masuk ke area dalam, tapi pada saat berkunjung aku nggak masuk ke dalam gedungnya ya teman-teman. Jadi aku record dari arah depan saja, karena memang aku nggak ada keberangkatan dari Bandar Udara Internasional Raden Inten II ini. Jadi aku benar-benar cuman record suasananya aja. Dan di sebelah kiri kita itu ada juga tempat kayak gerai ATM, ada juga minimarket, ada juga kayak kafe-kafe kecil gitu buat para penumpang yang mungkin menunggu keberangkatan ataupun menunggu kedatangan ya teman-teman. Dan di sini juga terdapat rambu-rambu, jadi kalau teman-teman datang nggak tahu mau ke arah mana, jangan khawatir karena rambu-rambu penunjuk arahnya cukup jelas ya teman-teman. Nah, itu dia di sebelah kiri kita merupakan area keberangkatan ya teman-teman. Dan di sini cukup nyaman, bersih juga. Banyak juga kursi tunggu untuk pengunjung dan penumpang di area sini ya teman-teman. Di area depan gedungnya juga kayak ada patung gajah gitu ya teman-teman, lucu sekali. Dan ini suasana di depan area bandaranya. Dan kita nggak bisa berhenti lama karena kan ini jalur drop point, jadi cuman sebentar untuk berhenti ya teman-teman. Jadi aku record sedikit dari arah sini dan di arah belakang tadi area keberangkatan. Kalau untuk area kedatangan itu kita maju sedikit, itu udah kelihatan pintunya di depan ya teman-teman, untuk pintu area kedatangan. Bandar Udara Internasional Raden Inten II ini melayani beberapa tujuan penerbangan domestik seperti tujuan Jakarta, Yogyakarta, Palembang, Jambi, Bengkulu, dan juga melayani penerbangan ke luar negeri ke Malaysia, tepatnya ke Bandara Kuala Lumpur ya teman-teman. Dan juga bandar udara ini resmi menjadi Bandar Udara Internasional, itu diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Maret 2019 dan juga bertepatan dengan peresmian Bandar Udara Silampari Kota Lubuk Linggau ya teman-teman. Bisa cek video aku juga waktu aku berkunjung ke Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau. Nah, itu tadi suasana di area depan kedatangan dan juga keberangkatan Bandar Udara Internasional Raden Inten II ya teman-teman. Dan ini kita putar balik karena memang kita nggak bisa terlalu lama untuk berhenti di area drop point-nya ya teman-teman. Dan seperti yang aku bilang tadi, ada terdapat patung gajah gitu ya teman-teman di depan area sini, dan juga ada kayak taman kecil gitu yang ditanamin pohon buat menambah biar sejuk gitu di area depan bandaranya.
Dan juga di area depan bandaranya juga terdapat pos keamanan dari kepolisian ya teman-teman. Dan ini kita mau lanjut untuk menuju ke arah pintu luar, dan di sebelah kanan itu terdapat menara air navigationnya ya teman-teman, bisa lihat di sebelah kanan di area belakang dalam bandaranya gitu, kelihatan dari arah depan. Dan ini kita mau lanjut menuju ke pintu keluar ya teman-teman. Dan di depan itu udah ada rambu-rambu, lalu rambu-rambu arahnya, bukan rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu arahnya. Jadi kalau teman-teman mau ke arah parkir itu lanjut lurus, agak belok sedikit kembali ke pintu awal masuk tadi ya teman-teman. Dan kalau mau ke arah pintu keluar itu kita belok kiri, dan itu di sebelah kiri kita area untuk ke pintu keluarnya. Dan seperti yang aku bilang tadi, persiapkan kartu e-tol teman-teman untuk membuka pintu masuk dan pintu keluarnya. Jadi pastikan teman-teman punya saldo di dalam kartu e-tolnya ya teman-teman. Suasana area bandaranya cukup nyaman ya teman-teman, dan juga bersih. Dan itu di depan kita udah hampir sampai di area pintu keluarnya. Kita tempel kartu tol kita dulu. Jadi seperti yang aku bilang, di sebelah mesin kartu tolnya juga dipajang tarif untuk parkirnya ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi trip kita ke Bandar Udara Internasional Raden Inten 2 Provinsi Lampung ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin akan melakukan penerbangan dari dan ke arah bandar udara ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, dan sampai jumpa lagi di video-video perjalanan aku berikutnya.